bakteria tadi, bingkisan, tenun di Raja Pahang. Cantik sekali kan, halus buatannya. Mm-hmm. Itu satu khazanah yang perlu kita pertahankan sebenarnya. Baik. Nanti hari jadi saya... Ha? Nak ada kan? Apa? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa ni? Kalau bersiaran dengan Ismail, begitu juga pendekatannya. Ya. Baik, kita tinggalkan sekejap mengenai tenun Pahang itu. Kita nak bercerita mengenai industri aero angkasa yang dijangka akan menjana pertumbuhan pendapatan lebih RM50 bilion menjelang tahun 2030. Dan juga mencipta penciptaan peluang pekerjaan melebihi 32,000 juga pekerjaan berpendapatan tinggi. Jadi kita perlukan pelapis-pelapis dan juga pemain industri yang ramai. Pastinya mereka yang berkemahiran tinggi dalam industri aero angkasa ini. Kita bawakan ke studio dua tetamu. Ya, kita sama dengan Kapten Besara Abdul Mana Mansur, iaitu pengerusi Kolej Pengerusan Penerbangan, juga anak dia. Kita ada Cik Faiz Aizat Abdul Manan, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif. Ya, terima kasih. Sihat, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kerana sudi terima kita. Ya. Kapten, secara generalnya, secara keseluruhannya, perkembangan industri aero angkasa mungkin boleh Kapten berikan yang gambaran kepada kita. Terima kasih, Tuan. Aero angkasa di lagi 20 tahun di Asia Tenggara, di Asia ini merupakan sektor yang paling tinggi sekali di dunia. Ya, dengan kemajuan India dan China, ya, kita boleh potong Amerika Utara dan Europe tentang pertumbuhannya. Kerana China sekarang semua orang tahu telah mengembang dengan pesatnya, merupakan ekonomi terbesar yang kedua di dunia, ya. 1.3 bilion penduduk, ya. Jadi pasarannya sungguh besar sekali. Makanya itu kita memang galakkan supaya industri dimajukan. Di Malaysia ni pun sekarang kita punya pertumbuhan, kita punya ekonomi jumlah dia lebih kurang 30 bilion ya. Kalau kita bandingkan. Tapi semuanya di dalam bidang downstream kebanyakannya. Kita harus pergi ke upstream. Di mana kita melakukan pembuatan sekali. Kalau kita boleh buat pesawat seperti di Indonesia dan seperti di Switzerland, negara kecil itu ya. Itu lebih menyeluruhkan kita punya kekuatan dalam bidang aero angkasa. Baik, Faiz, ini kita nak tahu jugalah apa sebenarnya usaha-usaha yang dijalankan di bawah AMC ini sendiri dalam memacu pendidikan aero angkasa di negara kita. Okey, Aviation Management College sudah berusia 12 tahun di mana pengkhususan mereka adalah jurus ke arah pengurusan dan juga kejuruteraan lah. So AMC ni bertujuan adalah untuk menghasilkan graduan-graduan di mana kita dah menghasilkan 600 graduan. Mereka saja bukan berpeluang kerja di Malaysia tetapi mereka bekerja di luar negara, di Abu Dhabi, di Qatar, di mana peluang pekerjaan tu agak tinggi kalau dibandingkan dengan industri lain lah. So di sinilah AMC memainkan peranan untuk menghasilkan graduan yang dapat memperdekatkan diri dengan industri penerbangan dan membangunkan Malaysia lah sebagai hub industri penerbangan yang terbaik. Mungkin boleh berikan gambaran juga kepada kita kursus-kursus yang ditawarkan di AMC, diploma dalam pelbagai bidang. Yes. Di AMC ni kita ada 13 program diploma di mana 12 program diploma dan satu program ijazah. Dan diploma ni adalah diploma yang niche lah. Mereka tidak diploma ni tidak dihasilkan oleh bukan sahaja di IPTA tempatan yang ada, malah di dunia sekalipun. Seperti diploma in flight operation management, ia menghasilkan flight dispatcher. So ini merupakan salah satu usaha AMC untuk mempertabatkan industri penerbangan dengan terperinci lah. Manakala diploma in cabin crew and airline services merupakan diploma, satu-satunya diploma di bawah kelulusan MQA yang menghasilkan program cabin crew. Nampak senang macam coffee or tea, sir, tetapi di sebalik tu mereka harus melalui pelbagai-pelbagai pelatihan lah. Masuk dalam air, kena terjun, kena lompat semua untuk memastikan keselamatan pesawat di 40,000 kaki, penumpang akan rasa terselamat. Satu kerjaya mencabar. Dari segi kelayakan yang asasnya untuk menyertai. Bagi program khusus. Bagi program diploma ini, syarat minimumnya hanya 3 kredit. 3 kredit serendah rendah, yes. 3 kredit dalam mana-mana subjek dan pas dalam BM dan sejarah. Mereka dapat mengambil diploma ini selama 2.5 tahun, seawal-awal 2.5 tahun. Dan mendapat bantuan bukan sahaja daripada PTPTN ataupun EPF dan juga public
Aflin Bank, sorry. Okay, Aflin Educational Bank, di mana mereka mensponsor seluruh tajaan secara penuh lah pada pelajar-pelajar kita ni. Jadi tuan mana apa yang dilakukan untuk orang kata untuk sebagai pusat pendidikan luar angkasa ini untuk terus mempromosikan pembangunan dalam bidang ini? Kita tahu kerajaan juga melihat bidang luar angkasa ini sebagai satu bidang yang industri strategik juga yang berpotensi untuk kita bangunkan. Ya, kita melihat ke arah itu. Jadi kita punya status sekarang, kita nak dapatkan university college status. Oh, okay. Kalau kita dapat university college status, kita boleh keluarkan program-program bachelor dan program-program masters dan PhD. Kita nak tumpukan kepada aerospace industry, di mana kita akan pergi ke upstream. Kita nak menghasilkan komponen-komponen pesawat dan nak menghasilkan juga sebuah pesawat. Seperti di PT Degantara di Indonesia itu. Kalau kita boleh menghasilkan sebuah pesawat, tak besar, kecil pun, itu sudah membedai, itu merupakan satu lompatan ya ke arah. Kapten, kita memang ada keupayaan untuk capai itu? Ada tuan, sebab kita sekarang ada 5 universiti di Malaysia yang mengeluarkan aerospace engineering. Tapi industrinya kurang mantap. Apa kekangannya sebenarnya? Tekanan apa tuan? Kekangan untuk... Ini, mungkin leadership tuan. Leadership dari bidang aerospace industry ini, kita kurang. Kalau kita bandingkan dengan oil and gas industry ya, Petronas ya, daripada kecil, saya dulu bekas Petronas juga. Sekarang ini kita menghasilkan 200 bilion turnover year. Kerana leadership dalam Petronas itu sangat kuat. Industri yang sangat matang. Sangat matang. Jadi kita kena menghasilkan leadership ya, ataupun entrepreneurship untuk menghasilkan industri ini. InsyaAllah, bakal-bakal graduan AMC ini kita hasilkan juga begitu. Dari segi kesedaran dan juga minat-minat, pelapis untuk dalam industri aero angkasa ini banyak tuan. Kita akan ada open day besok 16 Februari ini. Kita lawat semua abang kena pelajar-pelajar luar ni apa yang minat dalam bidang industri, kita akan kenalkan. Dan bila kita buat open day begini, ya banyak yang bertanya. Banyak yang tidak tahu apa dia peluang-peluang dalam aero industri ini. Kita akan terangkan. InsyaAllah, kalau kita dapat university college status yang kita mohonkan sekarang ini, ya, kita akan buat program-program ini. Kita akan majukan industri penerbangan di Malaysia ini ke arah yang lebih tinggi lagi. Itu harapannya. Dan Faiz, kalau kita imbas pada Melanjawan 2019, kerajaan ada melihat juga bagaimana untuk membangunkan pusat global aero angkasa ini di Subang, tidak silap. Itu disambut baik oleh banyak pemain industri dan juga salah satunya pusat akademik lah di seperti Universiti Tun Sri Noor juga menawarkan. Saya lebih suka kalau melihat Airbus dapat turun ke Negeri Sembilan. Katanya di Sendayan ia akan bangunkan satu industri ya dengan Negeri Sembilan, dan kalau dia dapat buat dia punya assembly plant ke situ ya, kita boleh bangunkan this downline industri tier 3, tier 2 dan tier 1 di sini. InsyaAllah itu merupakan satu peluang kemasan. Boleh jadikan hub di sini. Boleh jadikan hub pembangunan pesawat di sini. We are praying for that. Dalam kalangan negara-negara Asia Pasifik ataupun di Asia Tenggara, Malaysia antara peneraju dalam bidang ini ataupun kedudukan kita di mana? Iya, tapi saya kira Singapura, Indonesia lebih awal. Kenapa di Indonesia kuat? Kerana dia ada Pak Habibie. This is where the leadership comes in. Kenapa Singapura? Kerana University di Singapura itu dia punya Association of Aerospace itu sangat kuat. Jadi kita di Malaysia juga kena bangunkan leadership ya, association, membangunkan kita punya komponen ni sebagai bangun lebih cepat lagi. InsyaAllah. Jadi Pak Is, macam mana kita nak tarik lebih ramai lagi belia khususnya yang lepasan SPM ni untuk mereka turut serta dalam industri aero angkasa ini sendiri? Kalau diikutkan, kalau ditanya secara rawak lah, 18 tahun lepas PM, kalau dikatakan tentang penerbangan ni, mereka fikir dua je, pilot ataupun cabin crew. Itu adalah semua kebiasaan lah. Tetapi kita nak mewawarkan di mana di sebalik dua pekerjaan utama tu, di belakang tabir itu ada beratus-ratus pekerjaan yang perlu menyokong kedua-dua pekerjaan inilah. So dengan satu pesawat di untuk beroperasi, 100 tenaga pekerja diperlukan untuk menghasilkan satu flight. So dengan hasil dengan tenaga kerja yang banyak diperlukan, inilah peluang-peluang untuk anak-anak muda kita untuk menyertai industri penerbangan dan mendekatkan minat mereka ke industri ini. Saya tak tahu kalau Kapten dan Faiz setuju dengan saya, boleh kita mulakan lebih awal di bangku sekolah untuk terapkan pemahaman tentang aero angkasa, kepentingan industri aero angkasa, supaya minat itu bercambah dari kecil lagi. One of the best way to do this, yang paling baik sekali ialah kita bawa anak-anak pelajar ini melawat ke kilang-kilang pembuat pesawat. Bawa mereka ke lapangan terbang,
bawa mereka ke traffic control tower itu ya, melihat pesawat itu sendiri, itu akan timbul operasi ya, itu timbulkan minat-minat di anak-anak kita yang kecil ni. It's experiential learning. Kita boleh kita galakkan di college kita juga. Jadi dengan melihat keadaan ini bagaimana orang membuat atau orang terbang ke pesawat kan, akan datang ke minat timbulnya dia. Minat itu ya. Tapi gaji dia bagus. Kalau aerospace ni gaji dia gaji itu kuat premium lah. Belum terlambat macam kalau yang seusia dengan saya untuk mengambil kursus ni. Boleh. K-pop ni boleh rasa. Saya katakan tadi mungkin cita-cita saya nak ke aero angkasa tapi dapat dia di angkasa puri saya. Angkasa juga. Kalau jadi pilot pun boleh juga. The maximum age for commercial pilot is 65. Tapi kalau tuan ambil private pilot license, tuan boleh terbang pesawat tanpa bila-bila. As long as your kesihatan is okay. Okay, tak ada peluang nampaknya. Dipikirkan. Boleh. Boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih. 16 Februari akan ada hari terbuka untuk AMC. Baik mereka yang berminat, mungkin ibu bapa juga yang cita-cita anak-anaknya yang minat dalam bidang ini boleh ke AMC pada 16 Februari nanti. Baik, selepas ini kita